Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster melantik sekaligus mengambil sumpah dan janji jabatan sebanyak 327 orang pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali. Pelantikan yang dilaksanakan secara daring dan luring ini berlangsung pada Selasa 29 Desember 2020, bertempat di Gedung Wiswa Saba Utama, Kantor Gubernur Bali. Para pejabat yang dilantik diharapkan mampu membantu kinerja pemerintahan untuk mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Pimpinan Tinggi Pratama sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman, 86 orang dengan jabatan administrator, dan 240 orang dengan jabatan pengawas. Pelantikan pejabat ini dilaksanakan guna mengisi kekosongan jabatan per 1 Januari 2020 karena pejabatnya telah memasuki masa pensiun, beralih ke fungsional, dan meninggal. Gubernur Koster berharap setiap organisasi perangkat daerah OPD mampu berkolaborasi, bersinergi, dan aktif dalam membangun komunikasi serta mencari akses-akses ke kementerian di tingkat pusat untuk menunjang pembangunan. Jadi eselon 2 Distrik Kepala Dinas ini adalah selain memiliki kompetensi teknis di bidangnya, cakap di bidangnya, terampil di bidangnya, menguasai bidangnya, tapi juga bisa mencari akses, bisa berinovasi, bisa berkreasi dengan skema program yang begitu menjadi yang bisa di mesh dengan program kita di provinsi, serta bisa berkolaborasi, bisa bersinergi, bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai satu tujuan. Di dalam ekosistem kerja yang akan saya bangun di provinsi ini dan sedang 2 tahun sudah berjalan, itu yang kita inginkan adalah kerja bersama, berinisiatif tanpa disuruh, berkreasi, berinovasi, berkolaborasi, bersinergi, mencari jalan keluar yang mungkin dilakukan dengan inisiatif. Visi Nangun Satkertilo ke Bali dengan 5 program prioritas dengan dukungan infrastrukturnya ini banyak yang harus kita kerjakan untuk menata pembangunan secara fundamental dan komprehensif dengan pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Meskipun kinerja pejabat eselon dinilai belum memuaskan, Gubernur Koster berharap pejabat yang dilantik dapat bekerja penuh disiplin, tidak sekedar monoton bekerja alias kerja biasa, melainkan sesuai visi Nangun Satkertilo ke Bali. Kerjakan dengan baik, dengan penuh disiplin, dengan penuh tertib, terjatim, proaktif. Jangan ada ego sektor. Kebiasaan buruk yang masih ada sampai sekarang adalah kerjanya ego sektor. Ego sektor. Dengan demikian, kinerja pejabat harus tetap ditingkatkan sehingga mampu mengcover kelemahan kinerja pemerintah serta mengoptimalkan kinerja dalam mewujudkan visi Nangun Satkertilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Sukma, Bali TV.